Ya, sebagai orang Papua yang tidak punya marga, karena setiap kali ketemu teman-teman Papua, setiap kali tanya marga, baru kadang marga apa? Saya selalu cari alasan ke Papua daerah mana? Kata itu Solo ke barat, kak, mana kakak? Terenggalek. Jadi susah sekali teman-teman. Apa namanya? Maksudnya banyak orang tidak percaya kalau saya tuh. Sebenarnya saya bilang saya orang Jawa, mungkin orang tidak percaya. Jadi saya bilang sudah saya orang Papua. Tapi dengan tidak adanya marga dipersulit. Waktu itu saya pernah urus tes urin di BNN. Kalau di BNN kan dipanggil satu persatu pakai nama kan. Jadi dipanggil Diri Irdiantoro sama itu di depan. Ibu dia panggil lagi Diri Irdiantoro sama permisi ibu saya Diri Irdiantoro. Dia panggil lagi Diri Irdiantoro. Kalau sudah terhadap tinggal saya kasih tunjuk KTP. Harusnya ibu dia minta maaf karena salah sebut nama 3 kali. Tapi dia bilang apa? Adik, coba lain kali bikin nama sesuai muka ya. Sukses sekali teman-teman. Dan apa namanya? Tepuk tangan buat Bupati Manokwari dan Pesta Manokwari. Tepuk tangan. Dan tadi juga kakak MC-nya cantik sekali. Jadi kalau saya lihat kakak ini mirip Peran Siki. Rasa ingin memiliki. Semoga kakak ini, saya tuh pengen sekali menjadi kakak ini sebagai Manokwari. Memandu kakak berganti waktu sepanjang hari. Tapi saya takut kalau kakak ini tiba-tiba jadi Jayapura. Janjimu hanya pura-pura. Ya pun apa lagi jadi pintu di Bijana Setia tapi kok tinggalkan di sini. Nah, teman-teman, saya tuh kuliah di Malang. Di sini ada orang Malang, kebetulan orang Jawa Timur. Saya kuliah di Malang, saking bangganya di Malang saya sampai bilang seorang Manokwari. Tapi gini teman-teman, tidak semua orang di Jawa tuh tahu Manokwari. Mereka tuh banyak tidak tahu, dikira Manokwari mana? Kakak di mana? Manokwari Papua Barat. Itu apanya irian? Ya mungkin Manokwari itu mereka kiranya irian begitu. Dan setiap kali di Jawa itu saya selalu banggakan sebagai saya itu orang Manokwari begitu. Pada saya itu selalu bangga sebagai orang Manokwari dan juga seperti tema malam ini. Dan semoga di nonton yang Manokwari ke 124 ini Manokwari semakin jaya. Dan juga Manokwari semakin dikenal dengan prestasinya. Dan buat perempuan-perempuan ini stop patola sudah. Karena kalian cantik apanya tanpa patola. Dan saya minta dan saya yakin perempuan Manokwari itu bisa seperti Mancina. Mana cantiknya tidak akan pernah terbenam. Buat kamu perempuan-perempuan Manokwari, I love you. Dan buat laki-laki Papua, Manokwari, kalau sebentar lagi Maci Purba, dia bilang kakak yang baju hitam, tong yang kulit hitam, tapi ya, biar tong kulit hitam, 2 kali 3 senyuman, orang langsung diabetes. Dan saya bangga dengan Manokwari karena semangat di Manokwari akhir-akhir ini banyak orang asing, ada orang Brazil, ada orang Prancis, ada orang Portugal. Tadi pagi saya orang Prancis makan pinang. Ini memang keren nih budaya Manokwari kemana-mana. Tidak lama juga tadi pagi saya orang Jerman, dia beli nasi kuning. Enggak sekali deh. Saya jalan ke luar lagi, tidak tahu ini orang Portugal beli baju di Pasar Sanggeng. Memang keren sekali. Begitu sekian dari saya. Terima kasih buat Manokwari, tepuk tangan buat Manokwari. Dan semoga di ulang tahun 124 ini Manokwari semakin jaya. Terima kasih dan selamat berpesta semuanya.